Halo Sob, alhamdulillah nih kita dapat orderan ya, orderan COD ke Tejaguna Argapura nih. Ini orderan dari Kak Wawan ya, yang katanya dia nge-WA terlebih dahulu ya ke admin. Katanya bisa COD nggak? Ya tentunya bisa dong ya. Kak Wawan ini order Xiaomi Poco F4 nih, dan lagi ada promo ya. Nih dapat baju ya atau t-shirt terbatas banget nih. Dan ini t-shirtnya t-shirt ini ya, Spider-Man. Wow, keren banget ya. Spider-Man guys. Nah, kawan ini order yang varian RAM 6GB, internalnya 128GB nih. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita siapin terlebih dahulu ya untuk Poco F4-nya. Check it out. Terima kasih Pak Jaja. Sob, kita udah siapin ya untuk gift-nya dan tentunya ini handphone-nya ya. Ini real, no fake. Ya, ini masih segel juga. Jadi, barangnya masih fresh and healthy. Walaupun saya kurang healthy. Langsung aja yuk, berangkat. Mohon. Tangga ibu. Tadi cek dulu ya. Ini Poco F4, RAM-nya 6128, warna hitam masih segel ya, ayah. Ya. Nih harganya 5199. Kebetulan lagi ada promo, ah. Ya, tiap beli handphone yang 4 juta ke atas dapat ini. Dapat baju lumayan. Ini dulu ya. Kalau kartunya ada yang mau dimasukin enggak sekalian barangkali? Ada. Boleh. Guys, kita unboxing nih. Maaf ya agak bindeng suaranya. Ih, sorry guys. Kita tuh enak ya, dingin ya, mau di ubin soalnya. Wow. Iya. Ya siap. Ini udah ada case-nya ya, case yang bening, terus HP-nya dapet, dicek dulu.
barangkali ada lecet. Dicek-cek dulu aja, nggak apa-apa. Gimana? Siap. Udah type C ya, ya. Type C terus udah 67 watt. Casnya udah cepet. 67 watt. Tahu dari mana sebelumnya BJ Cell? Dari YouTube. Oh, dari YouTube. Suka ini, suka lihat-lihat YouTube. BJ Cell. Buat jektornya, oh ini. Jadi dua kartu, nggak bisa pakai memori. Cuman satu kartu aja yang dimasukin. Siap. Coba masukin. Kalau boleh tahu kenapa tertarik yang Poco F4 ini? Performa ya, prosesornya ya bagus. Suka main game, Pak? Cuma sesekali. Sesekali. Foto-foto suka bikin vlog enggak terlalu. Dicobain dulu ininya. Yang kali. Ada colokan. Ya, mangat. Masuk, Pak. Sip. Ini bawaannya udah ada Genshin ya? Iya. Ada yang lain juga, tapi kalau nggak dipakai mah uninstall aja. Misalkan ini nggak dipakai, uninstall. Dicek dulu buat kameranya. Ini kan ada 3 kamera, ya. Udah ada OIS-nya. Kita cek dulu. Nah, kamera utamanya. Terus ini kamera ultrawide yang lebih lebar, potret yang ngeblur. Kalau video ini udah ada OIS, tinggal ini video stabilnya ya. Ya. Ini terus yang lainnya banyak sih di sini. Yang depannya juga ada potret, mode malam juga ada. Jadi udah bagus. Kalau sebelumnya pakai HP apa, A? Oppo A1. Oh, Oppo A1. Buat suaranya coba ya. Oh, ini stereo ah, jadi di bawah sama di atas ya. Ada WiFi nggak? Ada. Boleh disambungin dulu. Sinyalnya udah ada. Udah. Boleh dicobain dimasukin. Pasang dulu anti gores hidrogel. Ada bawaannya sih, cuman yang biasa tuh yang plastik yang tipis. Ya. Kita takut ini. Loh. Ini dipasang dulu. Dicek lagi aja, boleh. Ya buat ininya di sini semua ya, buat chargernya garansi 1 tahun, jangan jatuh sama kena air. Kalau ada apa bisa dibantu. Ya. Ininya terus di sini ejector tadi buat sambungannya ininya dongle-nya ya. Mudah-mudahan awet ya, Ayah. Gimana yang pakainya sih? Ini udah memorinya udah besar di sini. Baterainya kalau masih ada mending habisin aja dulu sampai 20% nanti baru dicas. Ya udah di sini semua. Ini buat tadi goresnya boleh. Enggak, ya kan. Coba deh langsung kata pada pang internetnya Ibu. Mana? Oke, alhamdulillah tadi kita udah ya unboxing.
unboxing Poco F4, ya itu keren banget. Dan lagi ada promo nih buat sobat juga yang mau, langsung aja ya hubungi admin BJSL nih. Makanya langsung aja yuk kita berangkat ke toko lagi. Cekidot.